Hey guys, Assalamualaikum. Saya Bob Hairi dan ini Bob Spektif. Hari ini kita sembang komik. Dah lama rasanya macam tak sembang komik. Hari ini saya nak share tips sikit. Mungkin ataupun ini adalah pendapat peribadi saya. Okay, kita tahu artis. Maksudnya pelukis. Apa-apalah pelukis komik, pelukis potret, apa-apa. Selalunya kita faham artis ni perlukan mood untuk melukis. Kalau tak ada mood, kadang-kadang hasilnya tak memuaskan hati kan. Okey. Pada saya, untuk menjadi seorang pelukis komik sepenuh masa, pelukis komik yang produktif, adalah penting untuk saya tidak, mungkin untuk anda juga, untuk tidak mengikut mood untuk melukis. Maksudnya, kita boleh melukis bila-bila masa saja yang kita ada. Sebab atau senang cakap, kita suruh mood tu ikut kita. Contohnya lah, macam saya melukis komik solo 100 page. Satu page bukan bukannya sikit kan, dan perlu disiapkan dalam satu jangka masa yang kita dah set. So kalau kita melukis ikut mood, saya tak tahu bila akan siap benda tu kan. 2-3 tahun datang pun tak siap. So jadi adalah penting untuk pelukis komik yang macam saya, yang perlu menyiapkan satu komik yang 100 page contohnya, untuk melukis tidak ikut mood. Saya melatih diri untuk melukis bila-bila masa saja yang ada. Maksudnya bila-bila masa terluang, saya akan melukis. Saya rasa saya pun tak ingat dah bila last saya melukis ikut mood. Sebab macam saya cakap lah, benda-benda untuk produktif, kita tak boleh mengamalkan perangai, bukan perangai lah, mengamalkan ikut mood tu kan. Mungkin kalau kita jenis lukis painting, portrait, atau kalau kita buat hobi saja komik, untuk buat loose satu bulan beberapa page, itu mungkin okey lah untuk mungkin part time untuk side income. Tapi untuk full time komik artis, pada sesiapa yang berhajat untuk jadi pelukis komik sepenuh masa, so anda latihlah diri anda untuk tidak melukis ikut mood. So saya rasa itu je saya nak cakap. Benarnya simple je, tapi nak melakukannya tu kita kena training lah. Kita kena selalu melukis sampai benda tu menjadi macam sebati lah dengan kita kan. Okay, tu saja kot. Sampai sini saja dulu. Jangan lupa like page Bob Hairi Vlog. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Bob Spektif. Dan itu saja. Assalamualaikum.